kalau sampai aku nggak tahu apa-apa soal kamu. Dan di sini terlihat ya nampaknya Dennis mulai mengkhawatirkan kondisi Sakinah karena akhir-akhir ini emang kondisi Sakinah sepertinya kurang sehat. Itu yang buat aku sedih. Sementara itu kita melihat ya nampaknya Sakinah masih bungkam dan tak mau menceritakan yang sejujurnya kepada Dennis tentang penyakitnya. Kemudian di sini terlihat ya semua keluarga sedang berkumpul di rumah sakit. Kemudian Andrew menanyakan kepada si perawat itu apakah Namira menanyakan suaminya. Kemudian di sini juga terlihat ya Dennis yang sedang membesuk Namira. Kemudian dia pun menanyakan kepada Namira apakah Namira mengingat apa yang terjadi. Ya mungkin saja kesempatan ini akan kembali digunakan Namira untuk memperdaya orang-orang di sekitarnya. Kemudian di sini terlihat Andrew yang lagi galau. Kemudian ditambah lagi dengan hasutan Kania, waduh makin panas. Kemudian di sini terlihat Fadil yang berjalan bersama mamanya dan di sini terlihat si Fadil mendorong kursi roda mamanya sementara mamanya berjalan. Kemudian di sini kita juga melihat Sophia ya, nampaknya mereka semuanya ikut sibuk ya dengan kasus Namira. Dan kira-kira rencana apakah lagi nanti yang akan dilakukan oleh orang-orang di sekitar Sakinah? Dan kira-kira apalagi yang akan dilakukan Fadil untuk mendapatkan Sakinah kembali? Kemudian di sini terlihat Dennis yang berusaha menenangkan Sakinah, kemudian dia pun memeluk Sakinah dan berbicara dengan Sakinah. Dennis menjelaskan kepada Sakinah bahwa Namira sudah sering berbohong dan bisa jadi saat ini dia menggunakan hal ini kembali untuk berbohong. Namun sepertinya di sini Sakinah masih meragukan apa yang dibilang sama Dennis. Dia khawatir kalau memang yang dibilang Namira itu benar. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Selasa 20 Juni 2023 hari ini. Dan tentunya akan semakin seru ya dimana kita melihat Namira nampaknya pura-pura melupakan Andrew dan yang dia ingat hanyalah Dennis. Sepertinya sih sandiwara ya sepertinya. Nah tentunya kalian pasti makin salah. Dan terima kasih sudah selalu setia bersama Gogo Joba dan jangan lupa untuk nonton Bidadari Surgamu hanya di SCTV. Terima kasih ya buat semuanya dan bye-bye. Gagal fokus nih, rupanya udah waktunya makan siang. Terima kasih ya, bye-bye.